I feel paralyzed. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Idol Legends. Dan kali ini teman-teman kita ditemani oleh Hell lagi. Sudah 3 kali video Mobile Legends lagi. Idol Legends kita ditemani oleh Hell ya. Nanti kita bakal ganti deh. Oke teman-teman, di sini sesuai dengan judul aku bakal melakukan summon hero lagi. Yang kemarin itu kita summon cuman ada 200 lebih ya, aku lupa, atau 300 gitu kalau dicampur ya. Itu summon tiket level rendah, tapi kali ini kita bakal summon tiket level tinggi, teman-teman ya. Kita di summon ini. Oke. Di summon yang ini nih dan ini juga. Oke. Ini summonnya teman-teman. Dan hero kita kali aku kasih lihat dulu deh. Ini hero akun kiri yang ini itu akun utama. Yang ini akun kedua. Di sini aku udah punya Jormungan, Anubis, dapat Loki, Merlin muda, Balrog, ini ya Telia dan bla 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 gitu ya. Sedangkan yang ini Zeus, Merlin muda, Loki, itu doang hero-nya jelek-jelek ya teman-teman ya. Padahal sudah level 50 tapi lambat gitu kan. Karena aku nabung teman-teman. Aku nabung benar-benar. Kalian lihat aja diamond-nya, kalian lihat aja tiketnya buat bikin summon video seperti ini teman-teman. Oke, jadi tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung aja mulai. Pertama-tama kita aku bakal coba bikin barengan ini dua-duanya ya. Jadi langsung teman-teman kita bakal memulai summon dasar yang pakai gratis dulu. 1 2 3. Apakah bisa dapat bintang 5? Di sini kita cek. Dan oke, dua-duanya ternyata tidak ada yang dapat bintang 5. Sedangkan yang di sebelah summon level tinggi 1 2 3. Oke, wah, dapat hero bintang 5 sebelah kanan nih. Abaddon. Wow. Gila, summon gratis langsung dapat Abaddon, teman-teman ya. Sini ku pause dulu kalau gitu sinkronisasinya yang buat barengan gitu ya. Gila, apa aja nih skillnya nih? Pemenggalan. Oke, kalian tulis di kolom komentar nih Abaddon bagus nggak ya? Dengan skill batal. Karena ada tidak ada Anubis berarti ada aku ada tipe light, air, angin, dark berarti tinggal butuh tipe api yang bagus ya. Siapa tipe api yang bagus ya di sini ya? Butuh tank mungkin ya, tank. Biar Loki-nya ganti si Sphinx gitu ya. Ngarepnya sih gitu. Semoga keinginan kita bisa terwujud di sini teman-teman. Langsung aja kita coba awal-awal ya. Tunggu dulu, kita hitung dulu deh. Tiketku ada 66 di akun utama. Yang kedua ada 59. Berarti total ada sekitar 107. Huh? Berapa sih? Bingung dah. 65 tambah 60 teman-teman, 125 maksudnya ya. Dapat 125 tiket summon level tinggi. Dan juga ini summon level dasarnya ada 54 tambah 86 berarti 130-140 teman-teman ya. Sedangkan hatinya ada 1490. Ya sorry banget kalau misalkan aku harus ngitung. Biar aku tahu teman-teman totalnya berapa ya. Oke, kalau gitu berarti ini tadi 140, 1490 dan juga 125 tiket. Wow, gila. Langsung aja kita mulai teman-teman dari summon dasar dulu. Oke, kita awal-awal ini summon yang summon dasar dulu karena masih banyak ini. Aku sambungin sinkronnya ya. Kita pakai summon yang 10 kali. Kita sebenarnya udah terbukti kemarin pakai yang satu kali itu lebih bagus ya. Cuman kita coba aja 10 kali buat ritual awal. Dan tidak ada, kurang aja. Karena yang ini lebih banyak teman-teman, di akun kedua aku lebih banyak. Kita samain dulu sampai 44 ya. Sini aku ambil lagi. Ayo, dapat apa nih? Dapat bintang 5-nya enggak? Ayo. Waduh, kacau. Dan lagi. Dapat lagi, ayo. Wah gila. Sekali lagi. Gila, bintang 10. Kalian lihat teman-teman, bintang 10 dapatnya begitu. Gak dapat sama sekali. Sekarang ada 46. Kita coba sekali bintang ini. Dan sekali lagi. Oke, kalau gitu sekarang kita melakukan summon barengan teman-teman ya. Ini mungkin agak kekencengan speakernya. Aku kecilin dulu suaranya. Dah. Oke, 44 kita bakal summon sekali-sekali. Biar videonya tidak terlalu lama, kita summon barengan. Ayo, skip. Ayo, apakah bisa dapat bintang 5? Siapa akun pertamaku? Tengah. Oh, wah, sayang sekali akunnya full ternyata ya.
Sebentar teman-teman, akunnya full dan ini pas 1.40 nggak pas jadinya. Kita aku ini dulu deh ke kota utama. Yang ini juga deh. Kita ke apa sih namanya rumah pengorbanan aku. Sebentar ya teman-teman, kalau gitu bakal kita lanjutin aja ke tempat samannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita tidak terganggu lagi. Ini ku samain dulu 40 dan oke, tidak dapat bintang 5, kurang ajar. Kita coba lagi teman-teman. Ini akun pertama dan ini akun kedua. Siapa yang bakal dapat bintang 5 duluan dari summon dasar? Ayo. Lagi terus. Kemarin akun yang pertama itu akun kedua aku ya. Sekarang apakah akun pertamaku bisa dapat bintang 5 duluan? Oh, ah siren. Kirain bintang 5, bintang 4 tapi dapat siren ya. Oke. Kirain bintang 5, kaget. Eros, waduh, dapat lagi bintang 4, gila. Mantap juga ya. Loh, nge-lag teman-teman. Loh, nggak rata jadinya. Kenapa tadi barusan? Oke, yang sebelah kiri sudah dapat bintang 4-2, yang sebelah kanan masih 0. Ayo, waduh kacau teman-teman, sudah tinggal 15. Tinggal 10. Tinggal 11. 11 kok tadi udah 10 aja. Ayo. Belum ada 5 terakhir teman-teman. 5 4 3 2 1. Wah, dapat witch racun. Oke, jadi mampu menyimbangkan enggak deh. Yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 1 ya. Oke, sekarang kita abisin yang tiket summon teman. Kali ini summon teman kita abisin 7-7-nya bareng aja ya. Dan lagi. Skip aja deh. Kelamaan ya. Oke, belum ada. Oh, dapat Bart. Oke, sebelah kiri ini dapat bintang 4-nya cukup banyak ya. Oke, sudah habis. Kalau gitu sekarang ini kita mau buka tapi nggak bisa ya, pasti VIP 3. Ya, kurang ajar emang. Oke, sekarang kita coba pakai recruitment tiket di sini ya. Ini kita barengan aja untuk yang pertama ya. Aku nggak mau coba yang 10, teman-teman. Katanya yang 10 itu jelek ya. Tapi nanti kita mungkin coba 10 sekali kalau nggak ya. Jangan deh. Nanti lihat keadaan. Kita coba sama tiket pertama dulu. Siapa yang dapat bintang 5 pertama akun pertama ini atau akun kedua ya? Kita coba cek. Saman pertama. Ayo, hell. Oh, dapat Bart. Oke, sudah dapat 4 bintang 4 di akun kiri ini ya. Akun pertama, akun kedua baru sekali, teman-teman. Lagi. Wah, dapat nih kayaknya sebelah ini nih. Sebelah akun utama aku. Oh, Rainer ya, dapat 5 bintang 4, teman-teman. Lagi, kirain dapat bintang 5. Ayo, bintang 5. Oke, enggak. Biasanya ada tandanya di sini nih, atas-atasnya nih, teman-teman ya. Selamat gitu, telah mendapatkan bintang 5. Enggak ada. Ini deh, abis itu kita coba summon bintang 10. 10 tiket ya. Oke, teman-teman, kita coba summon yang 10 tiket. 1, 2, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Satu, langsung aja, back dulu kalau gitu, summon. Enggak, yang ini enggak mencet. Back, kita ke ujung, balik, summon, back, teman, kirim semua, back, summon, 10 tiket, ayo. Ayo, dapat bintang 5, please, bintang 5. Aduh, bintang 4, Harpy dan juga Agamemnon. Aduh, cuma satu doang, Catherine, teman-teman. Dan itu dia terbukti ya, kalau lebih jelek dapatnya kalau misalkan summon yang ini ya, apa namanya? Yang 10 kali, teman-teman. Kita mendingan sekali-sekali aja deh. Aku samain dulu sampai 43 ya. Harpy lagi, udah 2 kali dapat Harpy. Sampai 43, teman-teman. Tier masih summon level bintang 4. Dan oke, kita habiskan yang ini dulu, abis itu semuanya ya. Kita habiskan satu kali. Ini untuk memperbaiki timku loh, padahal loh. Yang ini tinggal 10. Bentar, biar tidak terganggu teman-teman. Mana? Minimal kita punya 43 slot kosong. Di sini kurang dan sebelah sini kurang banget.
kita ke rumah pengorbanan lagi ya. Nanti Kuskip bakal balik lagi ke summonnya aja langsung. Oke teman-teman, nah kita sudah kembali lagi seperti ini. Langsung aja kita summon ya. Siapa yang dapat bintang 5 duluan? Belum ada nih di video ini malahan ya. Lagi Catherine, oke. Lagi Rainer, ya ampun bintang 4 semua teman-teman ya. Zong nih aku nih. Dapatnya jelek-jelek banget teman-teman ya. Gaming, oh Gaming dapat. Wah ini tipe angin. Wah Morcel dapat semua level 3 hero. Gaming katanya bagus ya ini ya. Kalian tulis di kolom komentar teman-teman, Gaming bagus nggak? Ya. Mantap ini. Langsung lagi. Tadi kita dapat Abaddon. Abaddon kita aku udah dapat nggak sih teman-teman ya? Oh iya kita dapat Abaddon ya. Dapat di sini di video ini atau bukan ya? Aku lupa teman-teman. Punya Abaddon sama Gaming bagus gak ya? Kalian tulis di kolom komentar ya. Deh video udah kelamaan nih kayaknya nih. Lanjut lagi. Catherine, berarti yang dapat bintang 5 pertama tuh akun kedua aku lagi ya. Dua kali teman-teman, dia yang pertama. Doomsayer enggak, bukan bintang 5. X bintang 4. Oke, kaget aku kirain bintang 5. Banyak juga bintang 3-nya ya. Odin, wah Odin. What? Wah, kita dapat Odin, teman-teman. Wah, Odin sih fix bagus katanya ya. Kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Odin bagus juga nggak ya? Wah, gila dua-duanya bintang 4 ke atas lagi. Tunggu ya. Ini kan Thor ya. Odin, oh Odin. Ya, Odin mah udah ada ya. Bukan Thor, teman-teman. Kupikir Thor. Beda ternyata ya. Oh, kirain Odin yang Thor itu, teman-teman. Oh, yaudah lah. Yang penting sama-sama sudah dapat bintang 5-nya ya. Dapat Catherine lagi. Sama, oh, skor Dracula. Oke, sekarang skornya 2-1 ya, teman-teman. Akun keduaku dapat Dracula di sini ya. Oke. Catherine lagi. Skor 2-1. Dipimpin akun keduaku. Malah jadi battle ya. Lanjutlah. Gila. Ayo ku. Grim Reaper. Oke, ini bintang 4. Summon tiket kita tinggal sedikit lagi, teman-teman. Waduh, ayo bintang 5. Wah, kalau begini terus kayaknya jelek ya. Kita gini-gini. Kita arena sekali deh, teman-teman ya. Arena sekali. Ku bakal skip aja arenanya. Buat kayak mencairkan suasana aja gitu. Oke, kita nah, kita balik lagi ke summon dan coba lagi ya. Dapat mage salju langsung. Oke, tinggal 12, teman-teman. Abaddon, oke. Nice. Abaddon bagus gak ya, teman-teman ya? Kalian jangan lupa tulis di kolom. Grim Reaper. Wah. Ayo, 9 lagi, teman-teman. Terakhir. Dracula. Oke, dapat bintang 5-nya sudah ada 3-4 ya, aku lupa. Nanti kita cek aja Eros. Oke, bintang 4-nya banyak banget di sini ya. Eros lagi. Mage salju dan kita sudah habis, teman-teman ya. Ya, cukup mengecewakan ya. Kalian tulis deh teman-teman, Gaming ini bagus gak? Gaming tipe apa ya? Entar aku cek dulu. Tank bukan. Tank ya. Daripada Odin, mendingan Gaming kali ya. Daripada Odin, teman-teman ya. Odin tuh kalau mau upgrade juga butuh Gaming butuh Odin buat upgrade ya. Butuh Gaming satu lagi, Odin satu lagi. Oke, sedangkan kalau Odin butuh Gaming nggak? Oh, butuh tier, lebih gampang. Oke, cukup menarik teman-teman ya. Kalau gitu nanti kita bakal lanjut summon lagi teman-teman. Untuk next, kalau gitu aku bakal kumpul-kumpulin dulu hero-heroku ya. Fragment-fragmentku ya. Cukup banyak teman-teman yang sudah seperti ini ya kalau gitu ya. Udahan saja video sampai saat ini. Terima kasih kalau gitu buat kalian yang sudah menonton. Kita lihatin aja. Ini hero-heroku ya teman-teman. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.